Mata wang global bermaksud satu nilai yang diterima oleh semua negara untuk perdagangan di seluruh dunia. Kebanyakan negara mempunyai mata wang sendiri seperti ringgit, rupiah, rupi, yuan, peso dan banyak lagi. Tetapi, terdapat satu mata wang yang sangat berkuasa dan digunakan dalam perdagangan di seluruh dunia, iaitu dolar Amerika Syarikat ataupun US Dollar. US Dollar adalah raja kepada mata wang di dunia. Dengan disokong oleh ekonomi yang baik dan kestabilan politik, ia menjadikan mata wang ini stabil. Jika mata wang ini terjejas secara tidak langsung, ia akan menjejaskan ekonomi seluruh dunia. Jadi, bagaimana US Dollar boleh menjadi sangat kuat dan berkuasa? Teruskan menonton. Perbelanjaan menggunakan US Dollar pada tahun 2018 adalah sebanyak 1.5 trilion dan meningkat kepada 1.8 trilion tahun ini di seluruh dunia. Walaupun coronavirus telah menjejaskan kebanyakan pasaran ekonomi dunia, namun tidak kepada mata wang ini. Malah, ia mencatatkan kenaikan sekitar 4% berbanding mata wang popular lain seperti yuan dan pound sterling. Semasa Perang Dunia Kedua, Amerika Syarikat telah menjual senjata dengan menggunakan emas dan menjelang tahun 1947, Amerika telah mengumpul sekitar 70% emas dalam simpanan emas dunia dan ini menyebabkan kekurangan yang besar kepada negara lain. Disebabkan itu, negara-negara yang terjejas telah membuat perjumpaan di Bretton Woods, New Hampshire pada tahun 1944 bagi memulihkan keadaan ini. Mereka bersetuju menetapkan mata wang dunia harus bergantung kepada US Dollar. Kestabilan wang tunai ini diperlukan dalam perdagangan antarabangsa dan pelaburan. Perjanjian ini membolehkan negara lain mengembalikan mata wang mereka dengan dolar dan bukannya emas. Pada tahun 1971, Presiden Richard Nixon telah membuat kejutan dengan melepaskan dolar daripada emas. Disebabkan itu, nilai mata wang US Dollar tidak lagi bergantung pada emas tetapi ia berdasarkan kepada keperluan pasaran dan seterusnya menjadikan US Dollar sebagai mata wang yang dominan di dunia. Apabila Amerika Syarikat mengeksport produk atau perkhidmatan, secara tidak langsung ia mencipta permintaan untuk dolar kerana pelanggan perlu membayar di dalam mata wang dolar. Ini juga berlaku untuk pembelian saham korporat Amerika Syarikat dari pelabur bukan Amerika Syarikat di mana memerlukan pelabur asing menjual mata wang mereka untuk mendapatkan dolar dan kemudian membeli saham tersebut. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana Amerika Syarikat menghasilkan lebih banyak permintaan untuk dolar. Sebagai contoh, jika Malaysia ingin menjual minyak sawit kepada Vietnam, sudah pasti perdagangan ini tidak akan menggunakan mata wang tempatan sama ada ringgit Malaysia ataupun mata wang Vietnam kerana ia tidak stabil dari segi nilai. Jadi, mata wang yang menjadi pilihan utama adalah US Dollar. Menurut Dana Monetary Antarabangsa, US Dollar adalah mata wang yang paling popular. Pada suku pertama 2019, ia membentuk 61% daripada semua rizab pertukaran asing bank pusat yang diketahui. Banyak ekonomi besar seperti China, Hong Kong, Malaysia dan Singapura bergantung kepada mata wang dolar. Apabila dolar lemah, ia akan menjejaskan negara pengeksport. Negara-negara ini juga memegang deposit besar dalam pembendaharaan Amerika Syarikat. Secara teori, mereka boleh menjual pegangan mereka dan menyebabkan kejatuhan dolar. Bagaimanapun, dengan keuntungan ekspor yang terikat dengan kekuatan dolar, ini bukanlah tindakan yang terbaik. Di pasaran pertukaran asing, dolar memainkan peranan yang besar. Sekitar 90% daripada forex trading melibatkan US dollar. Walaupun terdapat sekitar 185 mata wang di dunia yang digunakan dalam perdagangan ini, tetapi kebanyakan mata wang ini hanya digunakan di negara mereka sendiri. Graf ini menunjukkan pecahan 10 mata wang yang paling banyak diperdagangkan pada tahun 2018. Kesimpulannya, walaupun telah berlaku beberapa krisis ekonomi dan juga krisis kesihatan seperti coronavirus, US Dollar masih lagi mendapat kepercayaan oleh kebanyakan negara dalam membuat perdagangan. Atas sebab itu, US Dollar kekal sebagai mata wang dunia yang terkuat dan mungkin menjadi mata wang global terbaik untuk tahun-tahun akan datang. Walaupun begitu, peningkatan ekonomi oleh China
mungkin boleh mengubah sesuatu yang tidak kita jangkakan. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.